Terima kasih kerana sudi klik video ini. Tapi jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng di belah kanan anda supaya anda tidak ketinggalan video dari Yusof Channel. Jom, apa lagi kita layan video ini. Assalamualaikum, salam guru YC. Welcome to Yusof Channel. Lama saya tak update pasal Zylon ni. Yang mana yang belum lagi untuk video untuk Zylon ni. So, korang boleh tengok di video saya, iaitu untuk Y15 Zylon ni. So, video kali ni saya akan tukar dia punya isu untuk Zylon ni. Okay, isu sekarang ni menggunakan isu standard. So, jom kita tengok berapa RPM yang isu standard yang digunakan untuk motor Y15 ni. Okay, kita on kunci. Okay, nampak ke? Nampak? Start. Okay, sekarang dalam kedudukan dia satu. Okay, lebih kurang 1.5. So, tarik so slow. Saya nak tengok RPM berapa dia yang dikat. Okay. Dia sampai RPM 10. Okay, lagi sekali eh. Lagi sekali. Kita rem lagi. Okay. Dia 10. Perubahan pada Zylon ni tak ada sangat perubahannya dia kan. Saya turunkan fork depan dan tukar seat king drag. I am the king dan juga nombor plate dan juga apa lagi itu je saya buat untuk Zylon ni. Modal tak cukup lagi untuk saya buat nak tukar sport rim ataupun exhaust ke ataupun apa-apa. So korang boleh support lah saya punya ni, boleh lah saya tukar sport rim. Lagi satu, saya tinted bahagian depan. Okay, cuma saya matikan dia punya lampu hujan ni kat bawah ni. Okay, saya matikan, cuma on lampu depan je. Okay, sebelum ni saya menggunakan ECU standard. ECU untuk aftermarket ni ada buat macam-macam produk lah, iaitu satu daripadanya ECU shock, ECU tumbos, ECU data tag, ECU red leo kan, ECU cozy, ECU BRT dan lain-lain lah. Dan macam-macam lagi lah, banyak lagi ECU aftermarket ni. Dia macam-macam jenis, ada berapa jenis, ada dalam 7 jenis ke macam tu lah, lebih kurang ECU kan dekat aftermarket kan. So jom kita tengok ECU apa yang saya beli. Okay, inilah ECU dia. So saya memilih cozy eh. Ramai yang tak menggunakan cozy, saya mencubalah menggunakan cozy ECU project Y15V2 punya eh. Saya memilih ni lah, memilih cozy lah. Cozy 3 ECU project Y15V2. Y15ZR V2 eh. So kat sini harga dia dalam, oh ni tak ada lah, sampai 500 lebih. Electronic control unit ECU KZ340 model 4 angle. Oh, 4 map lah dia punya. Ada 4 map je. Dia menggunakan 4 map je. Y15ZR ataupun LC150V2 ECU CE0719. Harga dia taklah sampai 500 kan. So jom kita buka. Okey, jom kita buka ah. Siap dia. Ada apa dalam ni? Okey, inilah dia. Dia ada 4 map. Tipe 4 map racing ECU model V2 tune up racing PNP dan macam-macam lagi lah. Map compressor controller. Okey, ramai yang kat Malaysia ni tak menggunakan jenama ECU cozy ni. Saya mencubalah cuba nak try bagaimana dia, fungsi dia, adakah motor Y15 Zylon ni boleh menambahkan lagi horsepower atau menambahkan top speed. Okey, sebelum pasang ni dia ada 4 map yang dia bagi tahu tadi, 4 map. So ini untuk V2 punya eh. Kalau untuk V1 lain sikit, dia agak besar lah, dia agak panjang sikit daripada V2 ni agak kontot sikit.
Okey, tambah muat masa lagi, jom lah kita pasang. Okey, saya dah bagi tahu cara dia. Dekat video saya ada, yang mana belum tonton boleh tengok cara buka cover set dada depan ni. So saya tak payah saya nak tunjuk lagi lah cara pembuka dia. Okey, jom kita tarik. Jom kita buka je lah. Okey, ini ialah ECU standardnya. So agak kecil eh daripada bandingkan dengan V1 nya. V2 lagi kecil eh. Jom kalau nak dibandingkan kan. Okey. Aduh. Oh, dia dekat sini eh. Oh, ni kena kepak ke atas lah. Eh. Okey, jom kita pasang je lah. Okey, ni kita. Ya, ni kita kepak atas tu. Saya pasang dulu lah. Nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Letak je kat mana-mana dulu. Okey, RPM. Okay, RPM tetap sama 1.5. So tengok dia pakai map apa. Alamak. Oh, dia ada. Oh, sekarang dia menggunakan, sekarang dia pakai map nombor 2. Okey, dia ada berapa map? 1, 2, 3, 4. Okey, dia memang menggunakan 4 map ya. Okey, saya cuba satu dulu ni untuk standardnya. Satu eh. Kita tengok apa RPM dia boleh pergi. Jadi kita start sampai 10 kan. Pakai ECU standard dia 10 ya. So kita pakai ECU Cozy ni berapa? Okay, sekali lagi. Okay. 11. Kita ubah lagi map. Okay, map. Berapa map tu? 1. Kita pakai 2. 11. Okay, sekali lagi. Ke 12 baik. Okay, kita pakai mat nombor 2 dulu lah. Mat nombor 3, nombor 4 tu dia spek yang besar, sesuai untuk spek 62, 63 ataupun 65. Dan nombor 4 tu spek, rasanya spek yang besar lagi lah. Okay, kalau standard punya pakai 1-2 je lah, cukup. Jadi kita test, kita kemaskan dulu lah. Okey. Kerasnya. Okey, letak sini. Okey, ni saya dah kepak ke dalam. Saya dah kepak sikit. Okey, ni nak pakai apa lah.
Okay, ini hose. Auto macam ni. Okay. Okay, hose ni tadi masukkan kat sini. Okay, buat macam ni ya. Okay, masuk je ke tepi-tepi ni. Okay, nanti selebihnya kita potong lah. Nanti selebihnya kita potong. Okay, so macam ni, macam ni eh. Ha, dia macam ni. Letak. Okay, dia fit lah. Okay. Masukkan je macam ni. So, tekan. Okey. Macam ni. Kita goyang lah. Fit. Okey, masukkan balik. Macam ni. Okey, saya kat luar ni. Tadi kat rumah tu agak bising sikit, takut orang marah. So saya buat kat luar lah untuk tarik RPM berapa boleh pergi. Tadi 12 kan. Okey, jom kita tengok balik. Okey, RPM berapa? 12. Maksudnya boleh pergi 13. Okay, jom lah. Okey guys, selesai sudah pertukaran ECU, iaitu jenama Cozy. So, minta maaf sebab tak buat onboard, sebab editor saya, editor GoPro saya rosak. So, nantilah bila dia dah beli ataupun pinjam saya pun punya ke, saya akan buat onboard lah. Okay, mengenai top speed, berapa dia boleh pergi menggunakan ECU Cozy ni. Okay guys, sampai di sini saja video dari saya. Terima kasih kerana sudi menonton video dari YouTube channel. Jangan lupa like and subscribe saya punya channel. Assalamualaikum, kita jumpa di next video. Bye-bye.